Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus wata-watanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Membuka tirai wanita hari ini dengan persembahan daripada Breakfast Band, lagunya Bagai Puteri. Bersama saya Hazrina Kasim dan juga Fiza Sabjahan, 6 Januari 2014. Bagaikan puteri, anda juga pastinya ingin dilayan sebagai puteri. Dan hari ini kita akan berkongsi tentang satu lagi topik yang cukup menarik, iaitu tentang dandanan dan juga tata rias 2014. Biasalah Rina, wanita ni semestinya ingin dirinya dilihat sebagai puteri, dilayan sebagai puteri. Sebagaimana lagu yang didendangkan oleh Breakfast Band tadi. Nak tahu bagaimanakah caranya untuk orang kata menata rias diri sendiri, apakah trend terkini tahun 2014? Hari ini kita akan kongsikan bersama dengan dua tetamu yang kita jemput khas ke studio. Dan yang pastinya sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang dandanan rambut dan juga tata rias 2014, apa kata kalau anda saksikan bingkisan tajaan daripada Yunam Haircare? Silakan. Bukan sekadar masalah penuaan. Ramai golongan muda sekarang tidak sedar betapa seriusnya masalah keguguran rambut mereka. Promosi hebat Yunam. Dengan hanya RM18, dapatkan 4 produk rambut ginseng dan 1 rawatan rambut gugur. Cepat SMS YN nama dan alamat ke 32828 sekarang. Yunam Haircare adalah jenama penjagaan rambut yang paling dipercayai di Malaysia. Selama 29 tahun, Yunam telah berjaya membantu beribu-ribu pelanggan yang menghadapi keguguran rambut. Tidak kira apa jua masalah rambut yang dihadapi, sama ada kulit kepala berminyak, keguguran pramatang, Mediterranean, bentuk M atau beruban, Yunam ada penyelesaiannya. Dijamin berkesan selepas satu sesi rawatan. Rawatan Yunam menggunakan rumusan 100% herba yang boleh menyerap pantas ke dalam kulit kepala untuk merangsang peredaran darah dan memulihkan kesihatan kulit kepala. Akar rambut akan semakin kukuh dan rambut kelihatan lebih lebat dan tebal. Saya mula perasan rambut saya semakin nipis. Bila shampoo tu memang banyak rambut yang gugur dan ini memang merisaukan saya lah. Kakak saya ada terperasanlah melihat keadaan saya yang sedih mengenangkan rambut saya yang semakin nipis. Dari imbasan, jelas kelihatan tanda-tanda kulit kepalanya berminyak dan rambut telah gugur. Bedak penyerap grease digunakan bagi mengurangkan minyak dari kepala. Rawatan herba dilakukan untuk menguatkan akar rambut. Urutan pula akan mengalahkan peredaran darah di bawah kulit.
Alhamdulillah, lepas rawatan pertama saya dapati keadaan rambut saya bertambah baik dan nampak perbezaannya. Rambut saya menjadi lebih ringan dan lebih bermaya, juga keadaan rambut yang lebih bersih dan segar. Banyak anak-anak rambut yang telah mula tumbuh dan ramai kawan-kawan saya yang menegur bahawa rambut saya sudah semakin cantik dan lebat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yunam Haircare kerana berjaya menyelamatkan rambut saya. Sejak setahun yang lepas, pada mulanya katal-katal, ada kelimomor kan. Lepas tu bila tengok-tengok, makin lama makin teruk pula, rambut gugur kan. Macam saya seorang pemuzik Arab, saya rasa rambut saya amat penting lah. Saya kena jaga rambut saya kan. Bahagian depan kepala Rodi dah jelas nampak kulit kepalanya. Rawatan herbologi dijalankan untuk mengimbangkan kulit kepalanya dan memberi kelopapan yang optimum. Seterusnya, rambut di-steam untuk menggalakkan nutrien diserap jauh ke dalam akar rambut untuk menguatkannya. Alhamdulillah, rambut dah tumbuh kan. Terima kasihlah kepada Yunam Haircare. Jangan biarkan masalah rambut anda menjadi semakin teruk. Promosi hebat Yunam. Dengan hanya RM18, dapatkan 4 produk rambut ginseng dan 1 rawatan rambut gugur. Cepat SMS YN nama dan alamat ke 32828 sekarang. Kulit kepala dijamin lebih bersih dan sehat selepas satu sesi. Itu dia gaya dandanan dan juga tren rambut 2013 akan kami bawakan kepada anda daripada Wanita hari ini. Dan hari ini, Fiza bersama dengan Shaz Hamdan, iaitu seorang juru dandan rambut profesional. Apa khabar, Shaz? Baik, alhamdulillah. Itu bersama dengan Fiza. Tapi Rina di hujung sana juga bersama dengan seorang juru tata rias yang profesional. Dan bersama saya ketika ini adalah Deksha, seorang juru solek yang cukup terkenal di negara kita. Selamat datang, Deksha. Selamat datang. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kembali. Nak tahu lebih lanjut tentang gaya makeup 2013, kita akan berkongsi bersama Deksha sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apa kata kalau anda saksikan bingkisan laporan berkenaan dengan topik yang akan kami bincangkan sebentar nanti. Rambut sememangnya memainkan peranan penting dalam penampilan seseorang. Sepanjang 2013, memperlihatkan gaya rambut panjang dengan potongan layer menjadi pilihan. Kombinasi warna rambut dengan teknik more bold pula menjadi pilihan bagi penggemar fashion ini. 2014 memperlihatkan potongan rambut gaya long bob. Ianya adalah gaya bob yang tidak terlalu menonjol tetapi kelihatan lebih tebal. Fringe ataupun rambut di bahagian hadapan pula dipotong mengikut bentuk wajah seseorang. Dahi yang sempit ataupun bentuk muka yang pendek tidak disarankan untuk mempunyai rambut depan ini. Rona warna yang lebih berani pula menjadi permainan 2014. Warna yang selari dan sekata namun lebih berani menjadi pilihan peminat fesyen rambut. Namun di sebalik setiap trend ini, potongan rambut kebiasaannya disesuaikan mengikut penampilan, kerjaya dan bentuk wajah seseorang itu. Gaya dan trend 2014 tidak hanya terbatas kepada gaya rambut sahaja. Trend kecantikan tata rias dengan warna-warna terang masih dipakai, malah semakin digemari. Jika 2013, warna terang hanya terbatas kepada permainan warna gincu, 2014 memperlihatkan semarak warna dan rona tona yang lebih cerah juga diaplikasikan untuk pembayang mata yang cerah dan gelap menjadi trend makeup 2014. Warna deep eye turut menjadi pilihan dengan rona warna biru, jingga dan hitam. Namun secara keseluruhannya, 2014 turut memperlihatkan gaya tata rias yang minimalis bersesuaian dengan penampilan. Itu dia tadi serba sedikit tentang berkisar laporan berkenaan dengan topik yang akan kami bincangkan bersama dengan anda, yang pastinya Deksha. Ini dah masuk 2014 ni, pastinya kita sebagai orang kata penggemar-penggemar fashion, terutamanya golongan wanita, nak tahulah antara solekan untuk 2014 yang akan menjadi trend. Okey, untuk 2014 sekarang ni makeup menitik beratkan pada shading. Okey. Shading dengan mata yang soket, buat
soket mata, lepas tu dengan glitter semua. So trend ini macam tahun lepas kita sibuk dengan lipstick merah, orange. Lebih bold, Tapi tahun ni kita macam fokus mata, lepas tu kita shading. Kita kembali kebalik zaman tahun 80-an ke 90-an yang mana shading itu memang dah ambil titik berat kan. Okey, itu menyentuh tentang shading. Tapi kalau dari segi pemilihan warna solekan itu sendiri, adakah bergantung kepada majlis yang hendak kita ikuti ataupun dari segi tekstur kulit kita bagaimana? Okey, kita kena ikut pada sesuaian pada kulit lah kan. Kalau kulit kita kena tengok kulit dia macam mana, elok ke tidak. Okay. Lepas tu pemilihan kalau kulit model kita ni, Natra ni dia kulit cerah, so dia boleh pakai dengan color yang sepatutnya lah, color yang kena dengan kulit wajah dia kan. So tak ada macam bermasalah pada kulit Natra. Tapi kecuali kalau model saya yang sebelah sini, Mia. Mia mempunyai kulit sawo matang dan tan. Okay. Kalau orang kulit tan kadang-kadang orang takut menggunakan color yang begitu shocking pink macam ni, orang takut untuk menggunakan kan. So, takut tak sesuai pula Tapi sebenarnya adalah sesuai untuk orang yang kulit kulit gelap. Kalau solekan seperti yang Mia gayakan ini, Deksha, sesuai untuk majlis yang bagaimana? Okey, ini kita sesuai untuk pergi dinner. Semua kalau kita untuk pergi ke majlis orang kahwin pun boleh. Kalau untuk buat wedding pun boleh. Sesuai, dia sesuai untuk apa benda atau cara sekalipun. Biar apa sebarang majlis, ini antara solekan yang sesuai. Biarpun kita berhijab. Ini serba sedikitlah tentang tips yang dikongsikan oleh Deksha. Banyak lagi sebenarnya Deksha nak berikan kepada kita. Tapi sebelum tu apa kata kalau kita bersama Fiza lihat pula gaya rambut bagaimana, Fiza? Saya amat tertarik dengan gaya makeup tahun 2014 ni, lebih mengetengahkan shading. Sesuai lah kalau ada muka lebar atau besar. Contoh macam saya ni boleh disorokkan, Chess. Tapi bukan sahaja makeup. Sebenarnya rambut juga memainkan peranan penting dalam orang kata menampakkan bentuk wajah seseorang tu. Hari ini saya nampak Syaz tadi dah potong pun rambut model kita ni dengan gaya bob. Mungkin Syaz nak kongsikan trend tahun 2014 ni. Okey, trend 2014 ni saya menjangkakan rambut yang lebih nampak tebal dan kurang layernya, sebab seperti yang kita tahu sekarang ni kebiasaannya orang akan sukakan rambut yang tebal dan banyak, iaitu dipanggil bowl. And lebih sharp lah, lebih sharp. Okey, mungkin teruskan dengan apa yang sedang dilakukan terhadap model ini. Potongan gaya rambut apakah ini? Potongan rambut ni boleh panggil pixie tapi panjang sikit. Okey. Tetapi kita tak layerkan banyaklah kat rambut dia, tapi kita lebih blunt, lebih. Okey, cuba Syaz tunjukkan gaya cara potongan itu sendiri. Okey. Sekarang ni kalau kita boleh tengok tepi ni, rambut dia lebih saya cuba potong lebih tebal, tapi sekarang ni dia masih dalam proses. Okay. Cuma kita tak adalah menggunakan gunting yang untuk layerkan rambut tu supaya nampak lebih. Biasanya kalau pixie tu kita dapat lihat ada tajam-tajam di bahagian tepi dan sebagainya, tapi ini kita dapat lihat dia lebih kepada sekata. Sekata dan nampak tebal. Okey, bila kita cakap tentang sekata, tebal, apakah sebenarnya ilusi yang cuba ditonjolkan terhadap bentuk wajah seseorang itu? Bila kita bulatkan rambut customer tu, of course muka akan nampak, automatik akan nampak panjang sikit, sebab bila rambut bulat muka kena panjang. Okey, tapi ini sangat menarik, Syaz, sebab kadang-kadang ada mereka yang mempunyai masalah bentuk muka bersegi kan, kotak macam SpongeBob ni. Boleh ke menggayakan potongan rambut sebegini? Kita boleh potong pendek walaupun bentuk muka tu berbentuk 3-4 segi, tapi kita perlu panjang, sama ada panjangkan sikit ataupun sorokkan sikit dia punya jawline tu kat tepi tu. Okey, itu cukup menarik. Kita teruskan dengan gaya rambut ni. Mungkin nak terus kepada Deksha sendiri. Nak tanya kepada Deksha, kalau kita lihat trend tahun 2014 ni lebih kepada gaya tata rias deep eye ataupun soket tu yang menampakkan rona mata seseorang tu, kebundaran mata. Jadi macam mana tu nak sesuaikan dengan orang yang bermata kecil dan sebagainya? Kalau orang yang bermata kecil lagi sesuai untuk kalau kita buat soket kan, sebab soket ni kita akan nampak tulang mata ya. Kalau kita tengok di sini kita akan nampak tulang mata. So benda ini yang akan menimbulkan, akan menyelahkan lagi makeup. So kalau macam dulu, macam tahun lepas kita menggunakan smoky eye semua kan. So sekarang kita menggunakan color yang gelap juga, tapi dipadankan dengan sekali dengan glitters untuk lagi menampak mata lagi menyelah. Tapi Deksha, bagi mereka yang mungkin baru pertama kali nak berjinak-jinak dalam dunia solekan ni kan, apa yang harus ditahu tentang dari segi penekanan fokus utama di bahagian mata tu? Kalau mereka memilih untuk membuat solekan di bahagian mata, apa yang perlu diterapkan? Okey.
untuk yang baru yang bermula untuk belajar makeup ni kan, kadang-kadang jangan kita terlampau macam gairah sangat untuk bermakeup, macam kadang-kadang sekelepuk kita nampak mata kita macam macam kita takut sendiri tengok pada mata kita sendiri kan. So blending tu adalah blend tu adalah sangat penting dalam buat kalau kita makeup. Solekan eh. Saya nak tanya sesuatu. Bila kita makeup kadang-kadang kan dalam kita mewarnakan pembayang mata, lipstik dan juga pemerah pipi ni, antara perkara yang sering dilupakan oleh ramai wanita ni adalah kening, alis kening. Kadang-kadang terlalu nipis ataupun terlalu tebal tak sesuai dengan bentuk muka. Macam mana kita nak tahu alis kening kita tu sesuai dengan bentuk muka kita? Okey, untuk kening kalau wanita yang bercukur kening semua kita boleh bentukkan, tapi dalam trend untuk 2014 yang mana saya belajar untuk tahun ini, kita tidak kening nipis bukan lagi trend untuk tahun ini. Tahun ini kening kita memang tebal di hujung dan di hujung tebal sedikit daripada biasalah. Tapi itu kalau kita lihat menyentuh tentang bahagian kening, untuk pemilihan warna gincu, warna lipstick ni, bagaimana pula kalau kita nak sesuai padankan untuk hari-hari biasa supaya warna itu nampak sesuai dengan kita? Okey, kalau untuk hari biasa kita kena gunakan, kita tengok pada majlis, tengok pada keadaan, kita sesuaikan color lipstick. Jangan pula kita nak pergi ke kedai makan lipstick merah menyubang di situ, orang akan tergelap nanti kan. So kita kena bezakan tone color. Tapi kalau macam sekarang yang saya gunakan, sebabkan baju ni berwarna shocking pink dan shocking saya pink. Saya gunakan terus lipstick bersama shocking pink. Menyentuh tentang lipstick dan juga gincu ini, sebenarnya kita ada seorang pemanggil yang nak tanya Deksha tips tentang lipstick. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Okey, saya nak tanya Deksha, macam kalau tahun 2013 kita more macam dekat lipstick yang merah yang lebih menonjol kan? Betul. Tapi kalau kalau macam tahun ni ada ke lagi macam kita selalu pakai eyeshadow yang jenis warna brown, yang jenis natural. Tahun ni macam sama ke ataupun saya nak tanya juga, mata saya ni jenis ke dalam tau. Macam mana nak pakai warna apa eh? Nak sesuaikan warna yang kita padan eh? Warna yang sepadan. Itu je saya nak tanya. Terima kasih Siti. Dengarkan jawapan daripada Deksha. Kalau macam mana tu? Kalau Siti tengok sendiri pun pada model-model sehari ini, Mia, mata dia juga sedikit ke dalam. Tapi saya menggunakan eyeshadow, soket Syah. Saya blend dengan betul. Lepas tu saya tarik sedikit di hujung ni untuk menampakkan timbulnya mata tu supaya tidak terlampau ke dalam sangat. So dia akan nampak tone daripada dekat, kita akan nampak dia punya mata akan nampak kelopak lagi. Kelopak mata lagi lebar. Lepas tu kita cerahkan sedikit di dalam mata. Okey. Cerahkan sikit ke dalam mata dan kita glitter itu. Itu yang masuk saya. Kenapa lipstick sekarang ni memang kita bukan lagi warna merah semua, tapi ikut pada kesesuaian. Kesesuaian pada majlis dan juga kesesuaian kulit kita dengan apa yang kita gayakan pakaian kita ya. Okey, itu tentang solekan. Mungkin kita nak tengok perkembangan chest untuk rambut gaya pixie yang lebih volume. Ini dia gaya rambut pixie yang hampir siap saya kira. Chef mungkin nak kongsikan chef. Kadang-kadang kita ni tak tahu sesuai ataupun tidak macam mana nak potong gaya rambut. Yang ini kita dah tahu tentang gaya pixie, tapi macam mana pula dengan rambut depan ataupun fringe tu, Shaz, macam model ni? Okey, pada pendapat saya lah, fringe tu kita masih boleh buat, tapi kita kena pastikan bentuk muka yang sesuai lah. Kalau di mana kalau kita tengok pada model ni, dia ada boleh katakan dahi yang agak luas lah. Tapi model ni sesuai juga untuk buat bangs. Macam tu ya. Tetapi saya memikirkan potongan rambut dia pada bahagian belakang terlalu blunt. Mungkin kita boleh slidekan di depan tu supaya slanting nampak fringe, orang slanting kata. Fringe. Kita boleh nampak soft sikitlah, sebab kalau terlalu blunt depan belakang kita akan nampak macam terlalu bersegi sangat. Okey, banyak lagi yang Chef nak kongsikan bersama dengan kita tentang apakah warna yang bersesuaian dengan kulit wajah dan juga untuk tahun 2014 ni. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama Deksha dan juga Chef. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan inilah hasilnya rambut pixie bob ya dari model kita iaitu Neil. Inilah hasilnya yang sesuai dengan bentuk wajah. Kita nak tanya kepada Chess ni antara warna ataupun trend tahun 2014. Tapi sebelum tu kita ada seorang pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello, salam. Ya, teruskan. Okey, saya nak tanya tentang untuk rambut dan juga kulit muka.
Dulu asalnya pada tahun 2013 saya ni keadaan yang agak-agak cabi-cabi, yang agak-agak tak apa tinggi sangat. Tapi dulu sebelum ni saya menggunakan teknik rambut yang agak kerinting macam pom-pom tu. Dan agak sesuai tak untuk muka saya yang agak bulat untuk buat benda yang sama dalam 2014 ni. Dan juga untuk solekan pula, saya ni muka saya ni agak-agak putih-putih, sawo-sawo matang macam tu. Agak sesuai tak saya gunakan makeup yang agak terlalu gelap dan tak menggunakan lipstick yang terlalu gelap juga. Agak macam mana caranya untuk saya menggunakan solekan yang agak simple tapi agak cantik sangat. Okey, terima kasih. Okey, Shaz, macam mana tu? Kalau tahun 2013 gaya rambut yang agak kerinting-kerinting, nah 2014 bagaimana pula gaya rambut yang bersesuaian dengan muka yang bulat? Okey, pemanggil tu cakap, ada cakap tadi dia masih nak mengekalkan kerinting tu. Saya rasa memang boleh sesuai, tetapi pastikan kerinting tu cubakan nampak kembang lagi rambut tu. Okay. Supaya bila ilusi mata kita semakin kembang rambut, mungkin muka semakin kecil. So saya setuju tu. Kita kena pandailah. Jangan curl yang terlalu frizzy sangat. Nanti nampak macam singa pula. Susah nak jaga tak rambut yang kerinting tu? Saya rasa kalau dengan bantuan professional hairstylist yang boleh bantu dan pakai produk yang betul, insyaAllah mesti boleh. Okey, itu gaya rambut. Tapi ada juga soalan berkaitan dengan tata rias. Silakan, Dek Syah. Kalau masalah hidayah tentang rambut dah selesai, dia nak tahu tentang solekan yang cukup sempurna ataupun simple bagi kulitnya yang putih-putih sawo matang, kata dia, Dek Syah. Kalau kulit yang sawo matang, cerah-cerah macam kuning-kuning sikit, kuning langsat. Sebenarnya orang yang berkuning langsat ni sebenarnya senang makeup sebenarnya. You tak payah taruh bedak yang terlalu tebal, foundation yang terlalu tebal. You cuma just pakai bedak sedikit, lepas tu alis kening, pakai mascara, pakai lipstick. Lipstick yang tadi dia tanyakan, jangan terlalu gelap sangat. You gunakan lipstick yang begitu color macam coklat sedikit, supaya dia nampak warna yang natural lah, ya, Richa. Supaya dia lagi nampak penampilan dia lagi cantik. Ringkas, ya. Okey, mungkin bagi mereka lah di luar sana nak tahu tips-tips ni untuk solekan sendiri ni. Kadang-kadang kita kalau dapat khidmat jurusolek itu tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang nak menyolek sendiri ni, apa tips yang perlu mereka ketahui dan perkara yang perlu dielakkan, Richa? Okey. Bagi yang di luar sana untuk makeup kan, jangan jadi hamba makeup. Jangan jadi hamba makeup. Kadang-kadang kita tengok semua produk di luar tu semua kita nak beli, tapi pakai dia tak reti. So kalau yang bagi yang kadang-kadang saya tengok sendiri, kakak saya sendiri pun pakai eyeshadow pakai tangan. Jadi itu adalah satu kesalahan besar sebenarnya. Sebab dia akan mencomotkan lagi kita punya makeup. So sekurang-kurangnya adalah 1-2 brush untuk kita pakai. Yang itulah set elok-eloknya lah. Tips daripada Dek Syah 2014 ni kena ada 1 ataupun 2 brush. Sayanglah brush kita ni. Baik, kita nak bersama dengan Fiza nak lihat pula perkembangan model kita yang berambut panjang tu. Silakan. Pakai brush kena ada, Syaz, tapi jangan pakai berus lukisan anak. Untuk letak dekat mata. Okey, Syaz, Syaz pun ada brush juga. Kongsikan tentang gaya rambut untuk tahun 2014 ni. Okey, pada 2014 ni kita tak bolehlah kata macam rambut pendek menjadi trend. Ada juga orang yang rambut panjang. So macam kita katakan tadi, walaupun rambut panjang tapi kita cuba nampakkan rambut terlebih lebih macam ni. Macam model yang saya buatkan ni. Dan pada setahu saya 2014 ni dia lebih blonde, bold and apa-apa nampak tebal banyak, sihat. So kita Asia, so kita tak adalah kata terus kata blonde, tapi kita boleh bermain dengan color, boleh bermain dengan color-color yang terang. Tetapi kita perlu tahu limit terang color kita tu supaya kita tak boleh nampak muka kita lebih gelap daripada rambut. Kita boleh apa yang saya buat pada model ni, saya lakukan sedikit teknik still ombre. Tapi dia punya color pun lebih macam ada blonde tapi tak terlalu terang sangat. Dia sesuai dengan kulit wajah. Sesuai dengan kulit wajah. Dan pada model ni berkulit agak terang. So kita boleh main color yang macam brown ataupun yang kita buat ni adalah mustard, yellow mustard. Dan kalau yang berkulit gelap pula, saya sarankan lebih kepada macam merah gelap ataupun merah purple gelap. Itu antara tips gaya potongan rambut dan juga warna rambut daripada Syaz Hamdan, juru dandan rambut profesional kita. Banyak kita dah kongsikan bersama dengan Syaz dan juga Dek Syah. Terima kasih kita ucapkan. Tapi sebelum kita nak berehat seketika, apa kata kita saksikan dulu bingkisan segmen makeover daripada Nabiha. Silakan.
Istimewa Wanita hari ini bagi 2014 membawakan segmen Fashion Makeover untuk mengubah gaya penampilan penonton wanita hari ini. Dan untuk episod pertama ini, kita akan bersama dengan Ika mengubah gaya penampilan tudung dan juga fashion busana muslimah dia agar nampak lebih muda dan bertenaga untuk dia meneruskan kehidupan sebagai seorang remaja. Nak tahu transformasi beliau? Selepas ini. Okay, bagi Ika, dia selalu pakai yang color yang sama je, color hitam yang actually color yang tak ada yang funky lah. So dia just free to black and brown. Ada tempat yang boleh sesuai, kadang-kadang tak sesuai. So bila keluar dia ni suka pakai je apa yang dia rasa okey. Tak kisahlah warna apa saja, dia bantai je. Jenis sama macam tu. Siti Noratika berusia 24 tahun, namun pemilihan busana yang digayakannya kurang sesuai dengan usia mudanya. Untuk tata rias Ika, Faizah dari Ilham Ecinta menggunakan elemen terang dalam pemakaian gincu dan turban. Ini dapat menyerlahkan keremajaan Ika dan memberi imej lebih segar buat dirinya. Turban shawl yang daripada Ilham Ecinta adalah turban yang senang dipasang, senang dipakai. Mudah saja, dia sudah ada serkup dan hanya lilitkan shawl dan jadi menarik. Pada saya, ia untuk orang-orang yang remaja ni dan juga orang-orang muda, perlu berani untuk mencuba sesuatu yang lain daripada lain. Kalau digayakan dengan secara yang betul, ia sebenarnya cantik dan nampak lebih segar. First time nampak Ika, diingatkan umur dia agak matang daripada umur yang sebenar, kerana dia takut kan untuk memilih color-color yang orang kata terang kan. Jangan menyorokkan umur sendiri. Mungkin kain tu nude color, tudung tu color yang shocking, why not kan? Satu yang orang kata sebenarnya itulah yang membuatkan tarikan anda lebih menarik. Dan pakai pun perlulah nampak orang kata kemas. Saya seorang yang simple. Saya gemar memakai warna hitam untuk menutup diri saya yang agak gempal. Jadi saya lebih selesa menggunakan warna-warna hitam. Saya tak berani untuk keluar dengan color-color yang agak striking lah. Gaya turban ni okey, sampai untuk gaya remaja lah. Mungkin akan tukarlah image yang baru, lebih nampak bersetar dan lebih nampak baru dan segar. Ika berjaya diberi imej baru hari ini yang tampak sesuai dengan usia mudanya, tampak lebih segar dan bergaya. Dan bagi anda yang ingin turut serta segmen Fashion Makeover Wanita hari ini, boleh hantarkan butiran peribadi juga gambar terkini ke alamat email yang tertera. Kami pasti boleh membantu anda. Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini dan bersama dalam segmen tajaan daripada V Asia bersama dengan Dr. Azril Muhammad Razi, penaung V Asia Cosmetic dan Healthcare. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Fiza sihat? Alhamdulillah. Dan hari ini Doktor tidak keseorangan, bersama dengan seorang pengguna ataupun testimoni produk V Asia, iaitu Ari Sara Rugby. Selamat datang, Sara. Thank you. Okay. Ari mungkin nak kongsikan tentang kesan penggunaan premium body shaping girdle yang ada di sebelah Doktor. Okay, terima kasih Fiza. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, satu V Asia. Saya pasti ya, ramai di antara penonton wanita hari ini dan Fiza sendiri akan bersetuju kalau saya katakan wanita dengan kecantikan ini ibarat isi dan kuku ya. Tambah-tambah lagi bagi anda yang mementingkan penjagaan ataupun bentuk tubuh badan yang menarik. Tetapi bagi anda yang mempunyai bentuk badan yang kurang menarik, lebihan lemak terbonjol ataupun kata orang tu pinggul yang besar kurang menarik, sehingga susah untuk berfashion, nak menggayakan sesuatu baju, nak ke majlis-majlis kerayan pun susah, nak ke majlis perkahwinan pun susah, Fiza. Betul. Dah lepas ni anda pastikan anda tak susah lagi, hanya dapatkan premium body beauty shaping girdle yang berada di sebelah saya ini. Di mana ya? Kesannya anda dapat lihat dan rasai seawal pemakaiannya. Mudah saja, hanya sarungkan daripada bahagian kaki anda
sehingga paras bawah dada, ya, di mana bahagian-bahagian berlemak tadi, Fiza, ataupun bahagian-bahagian yang terbonjol peha atau pinggul yang besar dan lebar akan kelihatan lebih kecil serta merta. Dan bagi anda yang mempunyai kata orang tu pinggul yang lepir, menggelebir, pinggul yang jatuh kecil, ya, dengan pemakaian premium body beauty shaping ini serta merta, ya, pinggul anda akan kelihatan lebih lentik dan terletak. Dan hari ini bersama saya ialah Eri Sarah Rukbi, yang mana beliau sendiri merupakan pengguna premium body beauty shaping ini. Mungkin Sarah boleh ceritakan kepada penonton wanita hari ini. Silakan Sarah. Okey, assalamualaikum. Sebab saya sebagai seorang peragawati dan terlibat dalam bidang peragaan ini, memang memerlukan saya sentiasa berketerampilan menarik dan juga mempunyai bentuk badan yang solidlah orang kata. Jadi saya sendiri memang menggunakan premium body beauty shaping girdle ini kerana ia sangat selesa dan juga boleh digunakan sepanjang masa. Sebab apa dia selesa? Sebab dia tak ada besi dekat girdle itulah. Jadi saya telah menggunakan girdle ni semenjak melahirkan anak dulu, dan ini disebabkan ialah bila kita dah bersalin, kita punya badan pun dah jadi besar, kurang menarik. Jadi kita risau, kan? Jadi saya pun menggunakan premium body beauty shaping girdle ini, dan untuk kesan yang lebih berganda, saya juga menggunakan lotion panas asli. Dan untuk disapukan di bahagian-bahagian yang berlemak seperti di bahagian lengan, di bahagian perut, di bahagian peha dan pinggul untuk mendapatkan kesan yang lebih baik. Okay. Dan seperti mana yang anda lihat di kaca TV, ya, ini adalah antara testimoni ataupun pengguna kami yang sebelum ni beliau begitu risau, ya, untuk menggayakan sesuatu fashion, sesuatu pakaian, ya, disebabkan oleh kekurangan ataupun kelemahan pada bentuk tubuh badannya. Namun setelah diperkenalkan oleh rakannya mengenai kehebatan ataupun kelebihan premium body beauty shaping girdle dan menggunakan lotion panas asli secara teratur dan konsisten, ya, pengguna ini akhirnya berjaya memiliki bentuk badan yang menawan dan alhamdulillah dia dapat menggayakan kembali fashion-fashion yang diingini. Dan anda dapat lihat sebentar lagi, ya. Dan untuk pengetahuan semua, ya, premium body beauty shaping girdle ini dihasilkan dengan material dan fabric iaitu 80% nylon dan 20% spandex, yang mana ianya menyerap peluh dan selesa dan penjagaannya amat mudah sekali, ya. Dan saya juga nak wawarkan, ya, kepada pengguna, kalau anda lihat di kaca TV, ya, ini adalah pembungkusan ataupun kotak premium body beauty shaping girdle, ya, yang mana ianya penggunaan secara teratur, ya, membantu meningkatkan kadar metabolisma, mengurangkan risiko gastrik, kemudiannya membantu mengimbangkan hormon dalaman wanita, ya, kerana ianya tidak menekan bahagian ovari, seterusnya membantu melancarkan peredaran darah, memecah lemak, ya, terutamanya di bahagian perut, dan menghalang lemak mengalir ke bahagian belakang badan. Dan paling penting, ya, peha anda akan kelihatan lebih kecil dan tidak lagi bergesel. Itu dia, Fiza. Dan satu lagi, ya, untuk kesan yang berganda, anda boleh gunakan ataupun sapukan lotion panas asli, ya, pada bahagian-bahagian berlemak seperti bahagian perut, peha, kemudiannya bahagian lengan sebelum menggunakan premium body beauty shaping girdle. Dan hasilnya, anda lihat di kaca TV tadi, pengguna ini dapat menggayakan kembali baju-bajunya. Itu dia, Fiza, ya. Doktor, mungkin nak kongsikan dengan lebih lanjut tentang respon dan juga maklum balas daripada pengguna-pengguna produk VRZ. Okey, selalunya pengguna yang dah cuba premium body beauty shaping girdle ini, dia orang bukan beli satu tapi beli lebih daripada satu, di mana mereka menggunakan pakaian sebagai pakaian dalaman, pakaian harian. Dan harganya? Harganya RM35 sahaja untuk premium body beauty shaping girdle dan RM26 sahaja untuk lotion panas asli. Okay. Dan satu lagi, Fiza, premium body beauty ni dia didatangkan dalam satu size, free size, ya, yang mana penggunaannya mengikut bentuk badan si pemakai, tidak menyekat pernafasan, memelihara tulang pinggul dan juga membantu mengurangkan kesan rekahan. Seperti Eri kata tadi, dia kata lepas bersalin banyak stretch mark. Selepas menggunakan premium body beauty shaping girdle dan menggunakan lotion panas asli, alhamdulillah stretch mark tersebut berkurangan. Dan paling penting, ya, bagi mendapatkan produk VRZ ini, anda boleh hubungi stokis-stokis yang tertera di kaca TV anda ataupun dapatkan dari kedai-kedai jamu, kios dan juga salon yang berhampiran. Oh, itu dia maklumat tentang produk-produk VRZ. Terima kasih kita ucapkan kepada anda. Mungkin sikit tentang keistimewaan produk ini. Okey, keistimewaannya, ya, satu lagi saya nak bagi tahu kepada penonton wanita hari ini, ya, pastikan anda mendapatkan lotion panas asli keluaran VRZ ini, ya. Sebab apa lotion ini? Satu-satunya lotion panas yang mengandungi 7 herba, mempunyai tahap kehangatan yang berbeza dengan produk lain. Dan paling penting sekali, lotion ini ada limau nipis, ada aloe vera, pegaga, halia, kayu manis, serai dan zaitun. Bukan 2, bukan 3 herba tetapi 7 herba. Fiza. Jadi dapatkan dengan segera sebab produk kami berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang paling penting. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Sarah kerana berkongsi pelbagai informasi berkaitan tentang produk daripada VRZ. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini dengan The Breakfast Band.
Tahun baru, azam baru. Yang pasti wanita juga tidak mahu ketinggalan untuk kelihatan cantik dan menarik. Istimewanya segmen kecantikan tahun 2014 ini, kami telah pun memilih antara penonton Betul Wanita hari ini untuk sama-sama menjalani rawatan kecantikan ini. Dan hari ini, Nora terpilih. Apa khabar, Nora? Baik. Dan Nora mungkin boleh kongsikan apakah sebenarnya masalah yang dialami oleh Nora? Masalah parut jerawat, keduk-keduk halus. Itu saja. Okey, kita nak lihat apakah yang akan dilakukan oleh Dr. Delilah terhadap Nora melalui kaedah rawatan terkini dalam teknologi kecantikan. Jom. Penonton bertuah Nora, Cik Nora, setelah saya teliti dengan kamera khas, saya dapati acne scar dia ataupun parut jerawat dia dalam dan juga dia banyak garis-garis halus. Sebelum memulakan rawatan, wajah Nora akan diteliti terlebih dahulu untuk mengenal pasti apakah masalah yang dialami dan apakah pula rawatan yang bersesuaian untuk dilakukan. Pertama sekali, bila saya tengok ada parut jerawat tu, dah tentu rawatan yang paling terkini iaitu air dissector akan saya gunakan, di mana air dissector itu akan memotong fiber-fiber yang menarik parut itu menjadi dalam. Air dissector adalah sangat simple, di mana muka akan dibersihkan dahulu, kemudian kita akan menggunakan mesin itu, kita akan introducekan satu needle, satu jarum halus di mana angin yang dikompres oleh mesin itu akan masuk ke dalam kulit dan dia akan kelembungkan acne scar itu. Dalam sekali rawatan, kita boleh lihat dalam 30 ke 40% dia harus diulangi, tetapi jauh berbeza daripada asal. Rawatan ini untuk sesiapa sahaja, ya, terutama yang ada scar, walaupun bukan acne scar, scar parut-parut yang dalam ataupun yang mana nak menghilangkan kedut-kedutan tanpa botox dan tanpa pembedahan. Rawatan ni perlu dicuba oleh wanita sebab satu, dia tidak menggunakan botox, senang dan tanpa ada kesan sampingan. Dah pun selesai menjalani rawatan hari ini. Nora, apakah rasanya? Rasa nampak menyakitkan tapi tak sakit langsung. Dia tak sabar rasanya nak tunggu hasil dia. Okey, doktor. Apa yang perlu dilakukan oleh Nora selepas ini? Selepas ini, apa yang kita lihat, merah kemerah-merahan ini akan subside ataupun akan hilang dalam masa 2 atau 3 jam. Dan kemudian hasil dia akan dapat dalam 2 atau 3 hari. Dan dia perlu mengulangi dalam 2 atau 3 kali sahaja lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan juga Nora. Ini apa yang Nora dapat lakukan dalam segmen kecantikan minggu ini. Kita lihat apakah pula rawatan terkini pada minggu hadapan. Bye. Sekarang ini kita bersama dengan The Breakfast Band seperti yang telah dijanjikan awal tadi. Boleh perkenalkan diri? Saya AG. Okey, anggota yang lain sudah perkenalkan? Kita ada Syawal selaku gitaris pertama. Okey, Syawal. Gitaris selaku main drum. Lemah sikit. Dan kita ada Nas selaku first gitar. Okey. Dan main bassnya. Salah. Dan main bass Eri. Eri. Okey, katanya kumpulan ni dah lama. Daripada 2006. 2007. Okey. Mungkin nak kongsikan tentang lagu Bagai Puteri tadi tu. Okey. Eji mungkin boleh dekatkan mic sikit, dekat. Tak apa. Cakap je. Okey. Ke depan sikit. Okey. Silakan Eji. Bagai Puteri. Bagai Puteri adalah single pertama kami, okay. First band. Dan Bagai Puteri. Okey. Dan tentang cerita memuja wanita ke atau dan sebagainya? Memang. Memuja memang ya. Jawapan senang. Terima kasihlah AG buat kami rasa macam puteri hari ini. Sama-sama kasih. Okey, itu akan saya pertimbang kemudian kasih itu. Tapi kenapa pilih nama The Breakfast Band sebenarnya? Boleh kongsikan? Kita tanya
Silakan tanya Nas. Kita bagi pada Nazri. Kenapa Nazri? Nazrul. Okey, nama breakfast band ni kita orang dapat masa kita orang tengah breakfast sama-sama. Oh, untunglah. Kita dapat masa tu kita orang semua tengah cari nama band. Okey. Lepas tu anak producer kita orang datang, dia cakap, apalah korang ni susah-susah sangat kan. Pakai je bernama breakfast. Kan senang dia cakap. Dia kecil lagi, baru 7 tahun umur dia masa tu. Iya. So dengar macam, okey lah, semua pun suka kan. Kita pun okey lah, join je lah. Alright. Okay. Itu tentang nama kumpulan band. Sekejap lagi kita nak dengarkan lagu Kumohon. Single keempat kita orang. Okey, boleh cerita sikit Kumohon tentang Kumohon ni? Okey, lagu Kumohon ni kita orang buat sama-sama. Okay. Kita orang kumpul sama-sama. So lagu ni berceritakan macam tadi, wanita juga. Semua orang jadi wanita. Okey, lepas tu lagu ni kita orang punya genre lain sikit daripada yang sebelum ni. Macam mana tu? Dia mau tu macam R&B sikit aku. Sebab sebelum ni kita orang main rock. The Breakfast Band ni saudara mara ke, sepupu ke, kawan ke, ataupun memang tak kenal lah sebenarnya? Ada yang daripada kawan-kawan, lepas tu ada juga yang kita audition. Macam AG ni penyanyi baru sebenarnya. AG penyanyi baru. So audition ni. Okey. Tak apa, Nazrul, kalau nak dapat perkembangan tentang The Breakfast Band, nak ikuti apakah lagu-lagu terkini Breakfast Band, bagaimana cara penonton ataupun peminat nak mendapatkan informasi tersebut? Okey, boleh pergi je dekat Facebook kita orang. Okay. Type je Breakfast Band. Nanti mesti keluar punya. Dekat YouTube ke. Baik, okay. Terima kasih. Kita ucapkan selamat berjaya kepada kumpulan Breakfast Band. Sekejap lagi kita nak dengarkan lagu Kumohon. Terima kasih kepada penonton setia Wanita hari ini. Esok jangan lupa satu lagi topik yang cukup menarik. Perlukah membedung bayi? Kita berjumpa lagi insyaAllah esok di hari dan waktu yang sama. Jangan lupa saksikan kami di www.tonton.com.my/WHI ataupun sebarang pertanyaan atau nak memberi sebarang idea, boleh terus melayari Facebook Wanita hari ini. Baiklah, kita berjumpa lagi. Kami tinggalkan anda The Breakfast Band dengan Kumohon. Assalamualaikum. Bye. Ku sadar kau kecewa, ku tahu kau terluka, karena ku tak pernah bisa menjadi yang kau pinta. Sempurna.